Ini tadi bikinin kotak untuk ngirim ayam ke Klaten, cuman ketinggian. Ini saya minta sama Kang Anang dipotong. Jadi apa kalau terlalu tinggi nanti kalau yang ngambil ke Biro Jasa kadang-kadang kesulitan teman-teman. Ini tadi ketinggian ayamnya cuman satu. Saya mau kirim ke Klaten, tebak Kamal. Kalau terlalu tinggi teman-teman, ini tadi ketinggian saya suruh potong. Nanti yang ngambil kesulitan, biasanya kalau ngambil kan naik angkot atau naik motor. Kalau naik motor kalau terlalu tinggi boxnya, box pengirimannya terlalu tinggi, biasanya nanti ngikatnya susah, ngikat di motornya pakai karet atau apa susah. Ini Kang Anang karena baru minta bikin kemarin, ini terlalu tinggi bikinnya. Ini dipotong. Ini dipotong. Nah, kurang lebih begini, ini ayam satu. Tingginya kalau kayak segini berapa cm? Berapa sentimeter nih Kang Anang? 35. 35 ya, sekitar 35. Jadi ayamnya nanti posisinya kan nggak berdiri dia, tiduran ayamnya. Kurang lebih tinggi ayam segitulah. Tadi tinggi berapa itu? Tadi kalau tadi tingginya berapa? 60. Oh, 60, 60 ketinggian berarti. Sekitar 35 atau 40 cm ya tingginya. Ini lebarnya, lebar berapa ini Kang Anang? Lebarnya berapa? Lebarnya 25. Lebar 25. Lebar 25, tingginya sekitar 40 cm teman-teman yang ideal. Nah, ini ketinggian, cuman untung alat-alatnya lengkap jadi langsung dipotong aja. Potong nih. Jadi kalau untuk teman-teman bikin kotak pengiriman tinggi sekitar 40 cm, lebar 25 ya, 25 cm. Kalau ketinggian nanti yang ngambil yang repot di Biro Jasa, kan biasanya kan jauh dari rumah. Kalau ngambilnya pakai apa? Ngambilnya naik angkot juga diangkot nanti, wah, kayaknya besar banget kan gitu kan. Terus kalau naik motor juga kalau ketinggian juga nanti repot. Kalau ketinggian nanti itu pakai baut. Iya. Wah. Kalau ketinggian itu repot, nanti ngiketnya di motor juga susah. Itu kisahnya suruh nyimpan itu Kang Anang. Iya. Kemarin saya dipesenin bosnya, itu bawa ayam udah menang 7 kali soalnya. Besok perdana itu kita bawa. Kayaknya minggu depan berani itu Dan. Pas hari Minggunya kayak ini hari ya. Ini Senin. Kata bosnya itu kisahnya walaupun jelek, udah 7 kali bawa ayam menang. Ini jadi enak apa. Jadi teman-teman nanti di rumah kalau mau bikin kotak pengiriman tinggi kurang lebih 40. Tinggi 40 cm. Lebarnya sekitar 25 cm ya. Jadi untuk biar yang ngambil juga ini. Nanti atasnya bisa untuk pegangan bisa dikasih ya. Itu itunya. Biar nanti kalau kalau ngambil kan susah itu kalau dipopong gini. Nanti buat apa? Teman-teman penghobi-penghobi apa ternak binatang atau apalah yang perlu kota umpamanya areanya Cianjur kan kalau ngirim-ngirim kita harus standar tuh kalau lewat Biro Jasa lewat kereta api dia biasanya pakai kota kalau nggak standar kan ayamnya nanti ayam ataupun ternak lain mati nanti kalau yang sekitaran sini kalau jumlahnya banyak bisa pesan tuh sama Kang Anang posisi Cianjur kayaknya kalau yang di daerah Jawa Barat kan box pengiriman belum ada yang bikin kalau yang butuh-butuh bisa pesan sama Kang Anang tuh, boxnya kurang lebih 60.000 tuh nanti teman-teman kalau mau pesen sini. Oke, gitu aja teman-teman ya.